Kami telah menyetu tampung kembali-balik kita untuk menangkap seorang di panggil namanya Ibrahim ataupun dan pada ketika itu 4 orang anggota polis telah terbunuh dan 4 orang kampung telah terbunuh juga. Jadi soalan saya itu dalam blog saya itu telah mengatakan bahawa mereka ini adalah penjenayah. Saya nak tanya itu penjenayah macam mana itu yang cuba bawa penuh dengan panggang tadi penuh jelas kan tang mana penjenayah itu. Ini rakyat Malaysia tu, orang Melayu, orang Islam, bukan orang Nato, bukan yang ini. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Empat seorang polis dibunuh dengan tangan kan? Dengan apapun dia dikena bunuh. Mereka dibunuh. Apabila mereka dibunuh, maka balasan mereka dengan cara mereka lah. Itu dia punya SOP. Standard Operating Procedure. Я тут ничего не буду.